Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Pairus. Nah teman-teman, sekarang ini saya akan mau bikin tumis ikan salmon campur kangkung ya teman-teman. Nah bahan-bahan yang udah saya siapkan, bahan ala rumahan ya teman-teman. Di sini ada ikan salmon yang udah saya goreng, dan di sini ada bawang putih, bawang merah, tomat dan cabai yang udah saya iris. Nah, di sini ada kangkung yang udah saya potong. Potong seperti ini, teman-teman. Di sini ada juga daun bawang, dan untuk bumbunya di sini saya pakai terasi. Ini terasi ya, teman-temanku. Di sini ada saus tiram dan juga lada bubuk ya, teman-teman. Nah, simpel saja, menu sederhana ala rumahan. Sebelum ke next video, jangan lupa videoku ini di like, comment, subscribe ya teman-temanku. Jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Nah, sekarang di sini saya akan mau tumis bawang putih dan bawang merah ya. Tumisnya sampai harum, dikasih minyak sedikit karena minyaknya kurang. Sudah masukkan tomat. Dan di sini saya masukkan terasi ikan. Sekarang saya tuangkan air. Nah, sekarang udah saya masukkan kangkungnya. Nah, di sini saya akan kasih sedikit kecap manis. Nah, simpel banget kan teman-teman cara tumis kangkung dengan ikan salmon itu. Sangat-sangat gurih ya teman-teman. Sekarang kita mau tatakan di piring. Nah teman-teman, inilah kangkung campur ikan salmon ya teman-temanku yang siap disajikan. Videoku kali ini jangan di skip-skip ya teman. Tonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.